Halo, sekarang kita mau belajar Junjo Shigi. Intronya rada aneh. Jadi maafkan aku. E minor, C, D, G. E minor, C, D, B minor. Apa ya, kuncinya banyak kan progresi yang kayak gitu dari tadi. Terus C. Tak bisa, aku tak bisa menci A minor, B. Ya, segitu ya. Maafkan aku, ku bersumpah kepada prinsip perasaan suci. Walau kau memelukku, tak bisa, ku tak bisa mencium. Intro, nah ini tadi sebenarnya kunci yang intronya dibuka dengan refrain ya. Nah, oke, okay. Bagian sini temanya E minor, C, D, G. Sama ya? Oh iya, sama kayak tadi. Cinta itu. Oh, nah, kuncinya rada untuk bait kuncinya sama kayak tadi tapi dibalik, yang tadinya G jadi B minor, yang tadi B minor jadi G. Cinta itu kapanpun bagai bintang jatuh, muncul dengan tiba-tiba, hilang tiba-tiba, segitu. Habis itu C, daripada membuka ketukan B hari ini, kucing serahkan kunci sampai hari B itu tiba. B, nah segitu, kita coba ya. Cinta itu apapun bagai bintang jatuh, muncul dengan tiba-tiba, hilang tiba-tiba. Kuncinya sama kayak tadi, sama kayak di intro awal banget. Dengan pertahanan sempurna ku jaga prinsip perasaan suci. Cari saja yang lain, maafkan aku, ku bersumpah kepada prinsip perasaan suci. Walau kau memelukku, tak bisa, aku tak bisa mencium, maafkan. Kuncinya sama kayak yang tema tadi ya. Terus balik ke bait lagi, lalu ke situ lagi, ref lagi. Nah, tengah-tengah nih setelah ref yang kedua ada yang beda sendiri ya. Pahami perasaan kekanakanku, C terus D terus C lagi, D lagi, oke gitu. Nah terus E minor, E, na, ne, ne, na, ne, D, oh ini D9. Terus A on cheese, A on cheese, jadi A, kunci A, tapi bassnya di cekres gitu. Jadi seperti ini, bawahnya mute, karena kalau bunyi, ini udah bukan kunci A on cheese lagi. Terus, kayaknya gitu deh, apa gitu ya, kayaknya C terus B deh, kalau nggak salah, coba ya. Pahami perasaan kekanakanku. Oh bukan, ini bisa kamu pakai A on cheese, bisa pakai cheese minor 7 bass 5. Ini bentuknya. Yang atas dan yang paling atas paling bawah masih dibunyiin, jadi cuma ini dong yang ditekan doang yang dibunyiin ya. Itu untuk pengganti A on cheese tadi ya. Kamu sesuaikan lah menurut kamu enakan yang mana. Dan seterusnya.
abis. Abisnya juga sama kayak intro. Dan dia mengakhirinya dengan kunci C. Kelar. Gitu aja. Jinjo Shugi, selamat mencoba.